dalam kehidupan masyarakat masa kini. Orang yang dinilai cantik selalu berdasarkan pada keadaan fisiknya. Mulai dari kulitnya yang putih, giginya yang sempurna hingga bentuk tubuh yang ideal tanpa ada kekurangan sedikit pun. Sedangkan orang yang memiliki kulit lebih gelap dengan bentuk tubuh gemuk ataupun kurus yang dianggap jelek selalu dikucilkan. Hal ini pula yang membuat banyak orang baik perempuan ataupun laki-laki berusaha untuk menjadi lebih baik dengan melakukan tindakan operasi dan lainnya. Kan tapi, pemikiran seperti itu berhasil dihentikan oleh seorang wanita yang baru-baru menjadi viral. Pasca dengan penuh percaya dirinya memamerkan foto dirinya bersama pasangan yang jelek. Dilansir dari Viral For Real, wanita ini tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Karena dia menilai kekasihnya merupakan sosok yang paling tampan baginya. Memang pacarnya tidak memiliki wajah yang tampan dan kulitnya gelap, tetapi dia mengaku lebih mencintainya. Wanita yang memiliki nama Kwandi beserta pacarnya berasal dari Kamboja menjadi viral di media sosial. Foto mereka berhasil mengumpulkan banyak reaksi beragam dari kalangan netizen. Kisah percintaan ini membuat kalangan netizen memberikan komentar pro dan kontra terhadap hubungannya. Beberapa netizen tersentuh oleh ekspresi cinta yang diberikan kepada pacarnya. Di mana bentuk cinta inilah yang dinilai cinta sejati, tanpa melihat fisik namun lebih kepada hati. Sementara itu, banyak netizen yang tetap memberikan olok-olokan kepada penampilan si pria. Para netizen yang berkomentar negatif menilai jika si wanita cantik tidak seharusnya bersama dengan si pria jelek tersebut. Kendati demikian, pasangan kekasih ini akan terus menjalankan hubungan mereka tanpa mempedulikan komentar negatif tersebut, dan terus berbagi foto yang menunjukkan betapa bahagianya mereka satu sama lain. Semoga kedua pasangan bisa terus bersama dan menuju ke pelaminan.